apa yang dijadiin cewek? Saya kan berondong ya, jadi saya sukanya tante tante ibu-ibu bu guru kan ini anak sekolahan, saya sukanya bu guru. Iya, zamannya udah nggak suka anak SMP gitu, sukanya bu guru. Bu guru ini Fiera, tadi Fiera dong, Beb. Kok kamu Fiera dong, Beb. Tadi kayak kok nggak kelihatan ya kamu ini lipstik kamu. Emang pucet banget aku ya? Aku terang banget di sini, aku gak mau. Ini gak sih? Ini mau aku sharing gak? Apa? Emang apa yang mau pucitas? Sebut aja apa? Love whisper deh. Ini apa? Santai. Oh, yaring. Kucing meong, kambing embe, babi. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Siapa kalian? Dengan sangat terhormat, Mbak. Jangan bisa. Lalu yang juga. Ayo. Asya lo lihat. Ayo. Halo semuanya, selamat datang. Lembang Pak Kasir, selamat datang. Selamat datang di JKT48 Theater. Malu gak? Kakak-kakak semua, terima kasih sudah nonton showroom aku hari ini. Jangan lupa video call sama aku tanggal 15 nanti ya, oke? Setuju? Oke, terima kasih banyak semuanya. Kakak masih aja godain aku. Jangan godain aku lagi ya. Aku udah egyo. Bye bye. Cepet Asya. Pantes. Iya. Terus lu ngapain begini? Encok. Encok. Gimana encok? Kita ngelak. Encok kelak. Iya. Gini ya? Iya. Sih. Ajak ribut dia orang. Ribut dia. Ayo lari. Gue saranin mau enggak? Tadi kan abis gerakan yang gitu lu jalan mas. Oh iya. Cevio tapi panas bikin belang. Sumpah dinya banget. Kalau minum susu tuh langsung kembung ya. Ayo, kalau sereal itu susunya dimakan atau diminum? Kok gak dicuci nanti guys? Nanti aku mau makan lagi nih, off cam. Jadi sekalian. Dimut ih, mana ada susu dimut? Karena itu juga kayak, wow, sebagian besar itu dari keluarga gue gitu. Ada Roy, ada gue gitu. Kayak, wah, lo tiba-tiba masuk ke persaudaraan gue dan lo bikin ribut. Aduh, gitu. Bilangin ke temen lo itu ide Roy gue ya. Lo tau yang nenteng-nenteng Roy disini tuh gue. Kayak temen lo ini tuh gak ada effort ya, dia cuma. Awalnya gue malah pengen pakai ring light nih sebagai bukti nyata. Gila, gue effort banget kan pas mau bikin konten itu, bahkan yang gotong Roy ke tempat ini tuh gue, vlog. Gue tahu emang Roy itu bagian dari keluarga dia, tapi jatuh gue. Hah? Hah? Ini gak sih guys? Apa? Oh iya, gue juga. Lah, tapi kan gue ih, aku mau cuci tangan deh. Aduh, sempat deh. Aku gak level. Aduh, kamu tau gak sih ada orang paling alay di dunia? Ih. Biasanya sih yang suka pakai baju cerah gitu kayak pink. Kayak apa ini?
Kalau Kak Feni kan emang cewek kue cantik kan. Kalau yang ini tuh ada yang kayak. Kamu panggil aja deh. Kamu kalah. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mangan, yang lain langsung mundur. Oke guys, momen berkesan sama Zee itu banyak banget ya kalau aku udah dari dulu. Lah enggak. Jadi tuh Zee tuh ngeborong 5 love language. Act of service, dia tuh sering banget yang kayak Chef Yo tadi, "Iya, Shell, duduk aja. Aku tahu kamu capek," gitu. Terus receiving gift, dia tuh juga kalau misalnya aku lagi sedih suka ngasih es krim, suka tiba-tiba, "Nih kamu makan ini nih." Terus yang ketiga, physical touch. Zee tuh kalau misalnya kayak aku lagi sedih, dia juga kayak, kan dia jarang meluk orang ya guys, terus gini, "Yaudah deh kali ini aku mau peluk deh," gitu. Kayak dia menendangkan ego dia gitu, karena aku kan suka dipeluk kan guys. Terus, enggak, dia maksudnya sama member. Sama member, sama mama, sama papa, sama adik kan bisa. Oke. Terus lanjut. Words of affirmation. Waktu itu aku kayak pengen show, terus aku lagi banyak show, terus dia yang kayak, "Semangat ya, Sheng," gitu kan. Walaupun kayak kamu capek tapi semangat ya. Dan yang terakhir, quality time. Jadi dia tuh sering pulang bareng aku juga kan. Jadi kita emang sering ngobrol-ngobrol, spending time bareng gitu. Terima kasih.